Assalamualaikum Lur, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya di sini. Kali ini tipis-tipis dulu Lur. Tipis-tipis ke Boyolali via Simo lagi. Lihat-lihat sawah Lur. Kita mau menuju Bangak dulu. Simo Lur, jalan Bangak Simo masih sepi pagi ini. Arah si kembar ya Mas Dimas kali ini. Kalau pada cowok segak jajak ini. Mana Kak Dodo? Mana ya? Parah kok rasa sore. Achievement unlock ini. Kuis pagi. Nanti sore kemana? Nanti sore kemana ya? Kayaknya nanti sore Kong Dede ngajakin tuh. Ngabuburit. Coba nanti kita ini. Boleh diramaikan. Ramaikan. Jadi kita tipis-tipis dulu Lur. Ke Simo. Terus ke Trosobo, Boyolali. Ini zona 1-2 aja, karena pagi biar gak haus. Air berapa mas? Airnya berapa mas? Air 120. Wah, udah 120. Ada nyantai. Oh, saya masih 100-an nih. 112. Ya, sama. Mirip-mirip. Gas dulu. Suasana pagi ini Lur, daerah Bangak Lur. Ini tolnya. Tol Boyolali via Bangak. Tugu pendidikan ke kiri. Mulai penanjakan ke Boyolali. Ini arah Trosobo. Anjak tipis 6%, 7%. Aja mangkap-mangkap le. Jadi nyantai aja zona 1-2. Zona HR kalian. Kalau HR itu kan 20 kurangi umur sekitar 50-70% lah dari HR tersebut. Zona 1-2-nya. Biar enggak haus. Nanti siang tinggal ibadah. Tidur. Sah dulur. Oh,
Saya mati dulu. Berapa airnya, Mas? Enggak pakai, Mas. Enggak pakai. Sama punya saya pakai tapi mati nih. Tank Dodo berapa? Habis nanjak 130. 70% sih normal. Mas Adi. Si aman. Pakai HR enggak? Aman. Enggak ada air-airan. Enggak ada. Jadi semampunya. Penting ra ngelak. Yes. Ini masih ada nanjak lagi nih. Sama Mimi. Biar aku bisa taki ageng Singoprono. Ya, climbing terakhir yang daerah Trosobulur sini. Lumayan nih, 4%. Trosobulur. Foto dulu kanan. Tuh kosong. Airnya Mas ada. Kelihatan. Syahbulur. Sawahnya sudah pada mau panen. Tadi yang di sana tadi juga sudah panen, Lur. Ini apa esensinya nih sepedaan saat puasa ini, Kak Dodo ini? Biar melet-melet. Karena baru pagi ini selama puasa kuis. Jadi esensinya banyak, Lur, silahkan dicerna masing-masing. Oke. Ya penting gak haus dan puasa tetap jalan. Objek wisata latar hari ini ke kiri ini, Lur. Mengarah ke Pasean. Pasean ke barat, Boyolali Kota. Nanjak tipis. Tanjakan terakhir. Aku nganan yo. Tiga menara Boyolali, Lur. Sampai sini dulu vlog kali ini, Lur. Langsung pulang kita udah sampai Boyolali di Kota Sunggingan. Thank you yang sudah ngikutin. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum, Lur.